Belum memancing antara SKPD. Tuh. Ya, no paham gitu. Siap. Lepas ikan tuh. Siap. Mas, kalian dulu mana? Ya, pertama perlu saya ulang lagi bahwa bendungan Madungi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki kapasitas daya tampung 45,9 juta meter kubik air dengan keluasan lahan 222 juta hektar yang nanti akan bisa mengairi di 4 kabupaten di sekitar waduk. Kemudian yang kedua, fungsi dari Waduk Ladongi ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan air kepada sawah-sawah yang ada di 4 kabupaten, tetapi juga kalau kita lihat alamnya yang indah di waduk ini juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, utamanya wisata air. Saya tadi mencoba memakai perahu, mendayung, karena memang arahnya waduk ini juga bisa dipakai sebagai tempat wisata. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kabupaten maupun provinsi untuk nanti pengembangan selanjutnya. Rasanya naik perahu gimana, Pak? Takut apa enggak? Enggak lah. Terima kasih, Bapak. Hanya yang ngedram kurang keras. Jadi yang dayung kurang semangat. Dramnya ya dung, 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 dung. Harusnya yang gayung semangat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.